Ini madu kelulut asli sedang di packing untuk dikirim ke Medan. Ini menuju Medan akan kita kirim. Ini dimasukkan plastik seperti ini, kemudian dimasukkan dengan plastik yang timbul-timbul seperti ini supaya tidak pecah, aman. Nah, ini sedang digunting, dibalut, diberikan isolatif supaya kuat ikatannya. Atas bawah diberikan isolatif. Ini sedang di packing untuk kita kirim menuju Medan. Ini pesanan customer yang Medan. Nah, ini sedang dibalut yang rapi. Madu linot Aceh dari Uten Cut Mutia. Ini adalah usaha petani kelulut. Ini madu asli guys, bagus. Di masa pandemi corona, ingat corona, ingat Allah, ingat minum madu asli, ingat cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker. Ini menggunakan jasa JNT Express, kita mengirim madu kelulut linot Aceh ke Banda Aceh, Kecamatan Siak Kuala. Ini sedang dicatat pengirimannya oleh mencatat. Kemudian ini resinya kita tutup namanya sebagian untuk demi keamanan. Assalamualaikum guys, ini kita mau kirim madu kelulut asli menuju Medan. Ini kita menggunakan jasa Simpati Star guys. Bang, ini mau kirim madu nih bang. Madu linot. Madu kelulut. Medan. Madu kelulut menuju Medan. Pakai Simpati Star. Oke guys, ini maduin menuju Medan. Madu linot, madu kelulut. Madu kelulut menuju Medan. Nah, Simpati Star. Oke guys, madu kelulut. Sudah kita kirim madu linot lulut sedu asli menuju Medan. Ini ada juga madu yang warna hitam. Ini warna hitam dari. Jadi madu itu warnanya macam-macam. Ada yang kuning telur, kemerahan, dan ada yang hitam. Ini hitam guys. Kilo ya, dua botol, satu botol besar dan satu botol kecil. Madu setengah kilo mau dikirim ke Medan. Ini menggunakan jasa Simpati Star. Yang setengah kilo ini kita akan kirim ke Medan. Oke guys. Stok madu. Ini guys sedang panen madu linot. Nah, ini kantong-kantong madunya sudah penuh nih. Ini dengan menggunakan mesin penyedot yang pipa yang dialirkan itu disedot. Madu ini langsung ditampung ke tempat penampungan jerigen penampungannya. Ini menggunakan alat sedot ya. Kantong-kantong madu coba disaksikan, ini sudah penuh dengan madu kantong-kantong di sarangnya ini. Ini sedang panen ya guys. Setelah panen guys, ini sudah kita masuk di packing dalam botol-botol kemasan. Nah, ini madu hitam ini, kental ini ya. Ditimbang sesuai ukuran untuk dikirim ke customer yang memesannya, baik dalam jumlah kecil maupun jumlah besar. Ini guys, ini timbangannya dan siap ready untuk dipasarkan. Ini bagus guys untuk kesehatan, untuk menjaga stamina. Ya lebih itu. Ya enggak masalah. Ini pun masih kurang nih. Kenapa saya bilang kurang, ini kan botolnya Pak Kadapi kan belum hitungan. Ini kan Pak Kadapi belinya per kilo nih. Ya kan? Ya. Saya jangan nanti tak kira nanti ditanya itu harga botolnya tuh. Satu kilo masuk botolnya. Iya, berat botolnya nanti kan ditanya juga harga kira-kira. Ya, ya.
Kok kamu jual botol-botol kan? Kamu jual madu. Enggak jual botol. Ah, mantap. Berarti 3 botol 40 udah. Lebih bahkan. Siap. Paling juga kalau 3 botol ini kita lah ini, Bang. Siap. Tuh, kita masukin pas aja, Bang. Bisa enggak kalau pas? Masa enggak bisa, ya. Enggak bisa, Pak. Mencok yang peluk kuah itu. Nyokon yang paling langka yang ke iya, yuk. Hitam manis ini paling langka nih, Pak. Hitam manis, kalau hitam asam pahit enggak langka ya. Biasanya kalau udah hitam air madunya rasanya tetap asam, kalau enggak asam pahit. Tapi ini enggak manis. Masyaallah. Luar biasa madu. Ini madu itu beda-beda warna hitam. Ada hitam dia sudah warna hitam. Oke. Tadi 3 ya? Kecil. Ini satu besar satu kecil. Nomor itu hampir 1 kilo. Ini yang akan kita kirim warnanya warna kuning telur. Ada banyak warna, takutnya kos. Supaya kita kasih satu warna dulu. Madu lebat ini tentu banyak warna dia. Ini beda-beda nih, ada ya juga kalau mau hitam, tapi siapa mau pesan nanti. Dan itu ada yang agak merah kehitaman. Untuk pengiriman tetap kita kirim ini dulu, kecuali ada yang order di lain waktu dengan warna yang berbeda, silakan. Ya. Belum paham sebabnya. Customernya ini masih ini agak merah hal ini. Ya. Masuk betul warnanya agak merah. Ya. Ini kita lihat ya guys, cukup kental madunya nih. Nah, ini kita lihat kental sekali, ini madu asli. Luar biasa guys, ini madu asli. Ini dari Lebak Lulu. Kita lihat. Bismillah. Oke guys. Oke. Ush, segar kita minum. Ini madu warna bu, Bang. Ya, pakai lebih ya. Iya, iya, betul. Enggak apa-apa, minum aja kalau sampai udah sampai sini. Tapi kalau di sana pergi enggak ada madu, itu diminta ada. Seperti awal-awal Pak di sini, Pak. Iya. Itu memang enggak ada lagi nih. Madu asli. Luar biasa madu. Lu bukan tahu juga. Ini madu lino asli guys. Pak lebih. Yes. Nih tuang madu ini luar biasa. Nah ini madu yang warna agak pekat hitam. Thank you.
guys. 6 on barang. Iya. 1 kilo 6 on lebih. 1 liter 200. Dia lebih berat nih, Pak. Iya, betul. Karena madu, kalau madu biasa itu beratnya 1 liter, 1 ya. Kilo 1 on, Pak. Kalau ini 1 kilo sampai 1 kilo 4 on, 3 on setengah. Iya. Ini 1 liter, Pak. Ini 1 liter 200 nih, Pak. 1 liter 200. Iya. 200 itu apa maksudnya? Enggak, 200 mili. Oh, 200 mili. Ya. Lebih segitu, ya, 200 mili. Hampir 1 liter, hampir 1.600, hampir 1.700, Pak, ya. Hampir 1.700. Iya. 16,88.